Pemirsa, Bupati Badung Inyoman Giri Prasta menghadiri upacara ngeruak dan peletakan batu pertama pembangunan kawasan berorientasi transit sebagai bagian dari proyek Bali Urban Subway di kawasan sentral parkir Kuta. Pembangunan sarana angkutan umum massal berbasis kereta di Pulau Bali ini merupakan terobosan untuk mengatasi keterbatasan transportasi publik dan anggaran daerah. Upacara ngeruak mengawali dimulainya proyek pembangunan kawasan berorientasi transit sebagai bagian dari proyek Bali Urban Subway di kawasan sentral parkir Kuta Badung. Upacara ngeruak bertujuan untuk memohon kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa agar pembangunan proyek Bali Urban Subway berjalan dengan lancar. Bupati Badung Inyoman Giri Prasta bersama penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra mendapat kehormatan melakukan peletakan batu pertama proyek Bali Urban Subway. Rencananya proyek ini dibangun dalam 4 fase dengan fase pertama sepanjang 16 km, rute Bandara Igusti Ngurah Rai, Kuta Sentral Parkir, Seminyak, Brawo, Cemagi. Fase kedua sepanjang 13,5 km, meliputi Bandara Igusti Ngurah Rai, Jembaran, Unut, Nusa Dua. Kemudian fase ketiga dengan rute Kuta Sentral Parkir, Sesetan, Renon, Sanur. Sementara fase keempat yang masih dalam tahap studi kelayakan akan meliputi rute Renon, Sukawati, Ubud. Saat ini pemerintah Badung juga telah menyediakan lahan proyek seluas 2 hektar. Sementara bantuan dari pemerintah Provinsi Bali luas lahan mencapai 5 hektar. Bupati Giri Prasta mengatakan proyek Bali Urban Subway dilaksanakan tanpa membebani APBD, bertujuan memberikan kenyamanan dan mengurangi polusi, sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. Bupati Giri Prasta mengatakan proyek Bali Urban Subway dilaksanakan tanpa membebani APBD, bertujuan memberikan kenyamanan dan mengurangi polusi, sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. Awal kita mendukung sepenuhnya program yang dimaksud dengan Transit Oriented Development ini, TOD ini. Apa yang dimaksud dengan Transit Oriented Development ini? Ini adalah merupakan sebuah pengelolaan tata kota yang masuk pada tata ruang yang untuk bagaimana kita bisa mengkonektivitaskan pertalian dengan transportasi. Itu tujuannya. Nah, kita mempunyai prinsip adalah estetika, keindahan, keaslian Pulau Dewata ini kita jaga. Maka modernisasi itu ke bawah. Ini solusinya. Dengan total investasi keseluruhan fase mencapai 20 miliar US dollar, pembangunan keseluruhan fase 1 dan fase 2 ditargetkan akan beroperasi penuh pada akhir 2031. Fase 1 Ngurah Rai Cemagi, yang kedua Ngurah Rai Nusa Dua itu 10,8 miliar. Sampai fase 4 ya? Fase 4 ya, fase 4, 2, 3 dan 4 masih dalam FS. Nanti kita akan selesaikan FS-nya mungkin tahun depan, akhir tahun depan. Itu anggarannya total 1, 2, 3, 4, 20 miliar US dollar. Pembangunan sarana angkutan umum massal berbasis kereta di Bali dilakukan menyusul tingginya angka kemacetan. Selain tak hanya memberikan solusi transportasi, angkutan umum ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Bali menjadi lebih baik. Dari Kota Badung, Bagus Alin, iNews melaporkan. Mohon izin sekali lagi.